Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ayo Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santui tentang new CRF 150L warna hitam yang terbaru, yang secara officially ini namanya adalah New Extreme Black. Jadi kalau dulu namanya Extreme Black, kalau sekarang adalah New Extreme Black. Ada tambahan new-nya karena ini baru ya, Bro. Ini baru datang, baru hadir di Jember karena Mas Bejo tinggalnya di Jember ya. Ini akan Mas Bejo akan ulas satu per satu detail beserta dengan update harganya. Bagi kalian yang ingin beli dan meminangnya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Ini secara keseluruhan sangat keren sekali ya. Perubahannya sangat begitu terasa dan sangat luar biasa lah intinya. Ya udah, kita langsung satu persatu kita ulas dari depan dulu. Dari depan untuk batoknya itu tidak ada perubahan ya. Ya, warnanya hitam. Bukan tidak ada perubahan. Maksudnya ini warnanya warna hitam. Lampunya bohlam dengan lampu sein di samping-sampingnya. Nah, itu enggak ada sama sekali, enggak ada stripping sama sekali. Ada cuma tulisan Honda. Ini alis-alisnya juga kelihatan ya. Jadi terkesan hampir sama lah ya dengan warna dari yang Extreme Black sebelumnya. Terus selanjutnya pada selebornya tetap warna hitam jengat yang sangat cocok dikombinasikan dengan upside down-nya warna kuning atau emas yang masih memakai Showa 75mm yang sangat keren dan luar biasa. Nah, itu dari depan. Kita ke bawah, yaitu pada bannya tetap ban dual purpose yang bisa dikendarai atau nyaman dikendarai di tanah maupun di aspal dengan cakram wifi disc brake depan belakang yang sangat keren dan luar biasa. Dan untuk perubahan yang sangat signifikan dan begitu ketara, yaitu pada strippingnya atau kombinasi strippingnya. Kita lihat lebih detail tentang strippingnya, yaitu warna kombinasinya itu dasarnya hitam dan ada merah serta ada putih-putihnya gitu loh ya. Jadi ini tulisan apa ini tulisannya? CRF 150. Ah, ini warna merah. Terus tulisan lagi CRF warna hitam, di samping-sampingnya itu warna merah dan ada garis-garisnya sekarang. Ah, garis-garisnya. Terus ini juga garisnya ini abu-abu, ini putih. Jadi berbeda ya, Bro ya. Dan ada tulisannya CRF. Terus di ujung sampingnya itu ada tulisannya 150L yang warna putih. Ini benar-benar memberikan kesan yang sangat berbeda dan begitu fresh untuk warna hitam ini. Tidak lupa kalau untuk di bawah mesinnya tetap SOHC 5 kecepatan atau 5 speed dan kickstarter itu juga masih ada di bawahnya. Lalu kita ke jok. Joknya itu warna merah. Warna merah, cuman ini ada plastiknya karena Mas Bejo ada di gudangnya. Jadi tidak dibuka ya, masih belum dibuka. Warna merah joknya, dan kita lihat ke pita-pitaannya atau vape-nya itu hampir mirip lah ya sama saat kita menaiki CRF yang lama. Vape-nya itu tetap. Kalau untuk fitur dan lain sebagainya itu mungkin sama lah ya. Seperti kalau yang di kiri itu ada lampu jauh, lampu dekat, ada pas beamnya, ada tombol klakson, listing kanan kiri, setirnya naked handlebar yang sangat trail banget lah pokoknya, ini semi trail yang sangat keren. Dan kanan ada kill switchnya sama tombol starter. Speedonya kecil seperti biasanya, tidak ada perubahan dan sangat keren serta luar biasa sekali. Kita lihat ke samping belakang. Nah, itu sangat keren warna hitamnya. Hitamnya ini benar-benar hitam apa ya? Hitam glossy yang sangat luar biasa. Terus ini ada tempat toolkit kalau nggak salah. Tempat toolkit, dan yang kanan ada tempatnya knalpot. Knalpotnya karena CRF ada di kanan ya. Lampu belakang itu masih bohlam. Seperti kita ketahui bersama. Terus ini footstepnya buat Boncengers, suatu karya yang sangat suatu karya sekali lah pokoknya ya. Dan bannya ban dual purpose atau ban tahu, serta cakram belakang sudah wifi disc brake. Secara keseluruhan kalau kita lihat dari jauh memang sangat berbeda, fresh dan sangat luar biasa sekali.
Untuk update harganya, ini Mas Bejo merekamnya di tanggal 3 November 2021, harganya itu masih tetap, katanya Mas Hardi ya. Atau katanya salesnya, yaitu harganya adalah 35.500.000 rupiah, sekitar itu, OTR Jember. Kalau kalian pengen beli dan bertanya-tanya yang ada di Jember, kalian bisa hubungi Mas Hardi, nomornya seperti di layar, atau kalau kurang jelas di deskripsi video di bawah. Bagaimana pendapat kalian? Kalian suka yang warna hitam ini atau yang New Extreme Black ini? Apakah suka yang versi yang lama? Kalau yang lama itu lebih simpel, lebih mini ya, lebih banyak hitamnya, strippingnya itu lebih minimalis. Kalau yang baru ini memang agak sedikit rame tapi fresh gitu ya. Nah, itu tak ulangi, harganya 35.500.000 rupiah OTR Jember, Jawa Timur, karena Mas Bejo tinggal di Jember, di ujung timur Pulau Jawa. Kalian yang ada di luar Jember, kalian bisa kunjungi dealer-dealer Honda terdekat di kota kalian. Tulis di kolom komentar di bawah, apakah kalian menyukainya, atau lebih suka yang lama, atau lebih suka warna-warna yang lain. Itu ditulis lah ya di kolom komentar di bawah. Mungkin sampai di sini dulu video dari Mas Bejo, video santui dari Mas Bejo, yaitu New CRF 150L yang terbaru, yang adalah motor semi trailnya dari Honda. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena Mas Bejo hanyalah manusia biasa, tempatnya salah, khilaf dan lupa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Ayo Bejo Channel. Matur nuwun. Terima kasih.